Yudi, Pak Giat sedang pengaplikasian eco farming pada pagi hari ini untuk lahan yang sudah kita rotari kemarin. Kita aplikasikan lagi pupuk eco farming sebagai pengganti tambahan dari, kalau kita kapur dolomit ya, kalau ini kita cair pakai eco farming. Tuh eco farmingnya satu tub satu setengah tub, satu cap itu 16 liter, satu setengah tub dosis kita campur. Dan ini air tampungan air hujan. Jadi kita bikin kolaman nampung air hujan untuk mupuk ataupun nyiram, karena air hujan jauh lebih bagus. Tapi bukan melalui seng atau apa ya, itu langsung ke plastik kolam-kolaman. Itu tadi yang sudah disemprot. Ini hasil bajakan yang sudah disemprot eco farming. Ini nanti tinggal kita tutup plastik. Habis ditutup plastik, baru kita kasih lubang. Habis lubang baru siap tanam untuk porang. Itu sedang diaplikasikan eco farming. Jadi buat sahabat-sahabat semua, jangan ragu untuk menggunakan pupuk organik eco farming PT Best. Ini contoh yang sudah kami bikin biangnya. 4 liter air tebu, 4 tub eco farmingnya. Jadi air tebu itu air tebu alami, saya peras pakai mesin orang jualan es tebu itu. Baru kita campur satu malam, baru kita aplikasikan. Semprot apa itu, Kang? Pupuknya? Pupuknya apa? Eco farming. Nah, kita ikutin mamang satu ini. Mamang ini kadang suka kesurupan kalau lapar. 2 bungkus habis nasi. Nah, tanahnya udah saat gembur, digemburkan lagi dengan eco farming. Kasihkan kembali eco farming. Sama Pak Yudi. Yudi nyemprot eco farmingnya nih. Wah, mantap kawan. Udah satu bedengan, tapi airnya masih belum berkurang itu dalam capnya. Masih banyak. Mudah-mudahan hasil umbi porangnya nanti jauh lebih besar. Pak Yudi, sahabat tani kita yang begitu gigih dan sangat yakin untuk menggunakan eco farming, karena kami sudah membuktikan hasilnya memang bagus untuk porang, cabe dan sawit. Kopi juga bisa.
kawan-kawan. Itu aja dulu, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng di YouTube Aprel Gunawan Porang.